Oke kawan-kawan, untuk video ini kita akan menyajikan video pemenang Women Single Denmark Open periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2000. Ya, di sini ada pemain Indonesia, legendaris Indonesia yaitu Susi Susanti. Tahun berapakah dia memenangkan Women Single Denmark Open? Ya, mari kita saksikan videonya. Untuk di tahun 1989 ada pemain asal China, Tuang Jiahong. Tahun 89 berhasil menangkan Women Single Denmark Open berturut-turut tahun 1990 juga. Tang Jiahong dari China. Ya, tahun 1991 Indonesia tidak mau ketinggalan juga, 2 tahun berturut-turut memenangkan Women Single melalui pemain legenda tunggal putri Indonesia Susi Susanti berhasil meraih brass Denmark Open di tahun 1991 dan 1992. Di tahun 1993 kembali pemain China Ye Zhao Ying juga berhasil mencatatkan namanya sebagai pemenang Women Single Denmark Open tahun 1993. Di tahun 1994 ada Camilla M dari Denmark juga berhasil memenangkan Denmark Open Women Single tahun 1994. Di tahun 1995 pemain Swedia Lim Xiaoqing berhasil memenangkan Women Single Denmark Open tahun 1995. Di tahun 1996 ada Gong Jichao dari China memenangkan Women Single Denmark Open tahun 1996. 1997, 1998, dan 1999 Camilla Martin kembali hat-trick mencetak kemenangan Women Single Denmark Open tahun 1997, 1998, dan 1999. Di tahun 2000 Zhao Mi dari China memenangkan juga Denmark Open Women Single tahun 2000. Yaitu tadi ringkasan pemenang main Women Single pemenang Denmark Open dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2000. Ya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bulu Tangkis Populer yang akan memberikan informasi-informasi menarik pemenang-pemenang kejuaraan bulu tangkis dan lain sebagainya, informasi seputar bulu tangkis yang konsisten upload setiap hari dan memberikan informasi penting kepada kawan-kawan semua. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bulu Tangkis Populer.